Sebelumnya, bagi kawan-kawan yang belum ikut giveaway dari Gulia Rampo, jangan lupa cek TKP-nya di sini bawah ya. Siapa tahu kamu pemenangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, jumpa lagi dengan Gulia Rampo. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang perjalanan saya dan ada beberapa yang terciduk. Number 1. Sebenarnya ini adalah jalan searah dan tidak boleh dilewati. Tapi saya tetap bandel. Ya, apes dah. Number 2. Orang yang punya gebetan, okay lah, malam minggu. Apalah, belum ada. Number 3. Ya, seperti yang kau lihat, ini mobilnya mau apa sih? Mentang-mentang mobil besar, kita tabrak, kita yang kalah. Enggak ditabrak, enggak bisa lewat. Ya sudahlah, maklumlah mobil kita mobil kecil. Number 4. Nah, ini pada hari Minggu saya lagi jalan-jalan ke sebuah tempat. Nah, tempat tersebut saya dengar-dengar banyak orang berpacaran. Oke, saya langsung terobos. Nah, terciduk orang pacaran tapi ini bapak-bapak. Number 5. Haha, ini bukan orang lagi, ini masih udah masuk ke monkey. Nah, lihat nih si monkey pas dia kamera, wis aktifnya bos. Hahaha. Number 6. Siapa yang tahu kemarin pada bulan awal bulan Februari itu ada gerhana bulan. Gua juga punya kesempatan untuk merekamnya. Nah, ini juga bos. Mantap kan? Karena saya mempunyai kamera yang bisa zoom sampai ke bulan. Number 7. Nah. Ini anak sebenarnya punya malu enggak sih? Di tempat umum dan di tempat ketinggian itu juga dia asik berduaan. Tapi yang heran, kenapa nggak dibongkar kalau misalkan tempat tersebut tidak ditempati sebagai tempat perjualan sehingga digunakan oleh orang-orang yang bermasalah. Parah. Kita nyaman dong bos. Number 8. Nah, ini di suatu jalan pas lagi saya jalan-jalan juga banyak yang selfie-selfie. Nah, kira-kira ini kita dekati Number 9. Oke, nah ini baru top bos. Kita gunakan tempat sih sebagai tempat hiburan. Ya seperti ini, scroll, apa namanya itu, saya lupa namanya. Mantap ini. Intinya itu, jika kawan-kawan suka dengan video saya, silakan like, share, dan subscribe-nya kawan. Karena nanti akan ada video-video yang menarik darinya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.